Contoh pembahasan soal cerita yang melibatkan penghitungan persentase. Contoh 1. Edo membeli 1 lusin permen. Permen tersebut terdiri dari 4 rasa jeruk, 2 rasa coklat, dan 6 rasa mangga. Tuliskan persentase masing-masing pada tabel berikut. Pada tabel ini, kita diminta untuk menghitung persentase permen rasa jeruk, permen rasa coklat, dan permen rasa mangga. Yang pertama dihitung adalah permen rasa jeruk. Cara menghitungnya adalah banyak permen rasa jeruk, yaitu 4, per permen seluruhnya, yaitu 1 lusin, 1 lusin adalah 12, kali 100%. Cara menghitung ini adalah 4 kali 100 dibagi 12. Hasilnya adalah 33,33%. Hasil ini kemudian dibulatkan menjadi 33%. Yang kedua adalah permen rasa coklat. Cara menghitungnya adalah banyak permen rasa coklat, yaitu 2, per permen seluruhnya, yaitu 1 lusin. 1 lusin adalah 12 kali 100%. Cara menghitungnya adalah 2 kali 100 dibagi 12. Hasilnya adalah 16,67%. Hasil ini kemudian dibulatkan sehingga menjadi 17%. Yang ketiga, permen rasa mangga. Cara menghitungnya adalah banyak permen rasa mangga, yaitu 6, per permen seluruhnya, yaitu 1 lusin, 1 lusin artinya 12, kali 100%. Cara menghitungnya, 6 kali 100 dibagi 12, hasilnya adalah 50%. Contoh 2. Di area parkir terdapat 20 kendaraan yang terdiri dari 3 truk dan 7 sedan. Sisanya adalah sepeda motor. Berapa persentase sepeda motor dari keseluruhan kendaraan yang ada di area parkir? Pembahasan diketahui. Banyak kendaraan seluruhnya adalah 20. Truk ada 3, sedan ada 7. Ditanya, persentase sepeda motor berapa persen? Jawaban, banyak sepeda motor dihitung dengan cara jumlah kendaraan seluruhnya dikurangi truk dikurangi sedan, yaitu 20 dikurang 3 dikurang 7, hasilnya adalah 10. Persentase sepeda motor dapat dihitung dengan cara banyak sepeda motor per banyak seluruh kendaraan dikali 100%, yaitu 10 per 20 kali 100%. Cara menghitung ini adalah 10 kali 100 dibagi 20. Hasilnya adalah 50%. Jadi, persentase sepeda motor adalah 50%. Semoga kamu dapat memahaminya dan tetap semangat belajar.